Kepastian Persela Lamongan terdegradasi dari Liga 1 semakin menyakitkan setelah digulung Bayangkara FC dengan skor 4-0 pada pekan ke-32 Liga 1, Minggu tanggal 20 Maret. Menariknya, salah satu gol Bayangkara FC dicetak oleh mantan pemain Persela yakni Dendy Sulistiawan. Dendy yang juga lahir di kota Lamongan merupakan pemain didikan Laskar Joko Tingkir. Setelah tampil menjanjikan di Indonesia Soccer Championship 2016 bersama Persela, Dendy kemudian diboyong Bayangkara FC. Dia sempat kembali dipinjamkan ke Persela di Liga 1 2018 mengingat ketatnya persaingan lini depan Bayangkara FC. Setelah itu, Dendy pun perlahan mulai mendapatkan tempat di Bayangkara FC hingga saat ini. Namun tak disangka, Dendy ternyata menjadi salah satu aktor yang mempertegas Persela turun ke Liga 2 setelah 18 tahun bertahan di kasta tertinggi. Dendy mencetak gol kedua Bayangkara FC ke gawang Persela pada laga yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Dendy menjebol gawang mantan timnya pada menit ke-50 setelah memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang. Tepat setelah mencetak gol, Dendy pun langsung terjatuh lemas sembari kedua tangannya menutupi wajah. Ketika bangun, ia terlihat menyeka kedua air matanya sambil berjalan tertunduk. Meski sudah tak lagi berseragam Persela, Dendy sepertinya masih sangat mencintai klub kota kelahirannya. Apalagi momen gol Dendy terjadi setelah Persela dipastikan menjadi tim kedua yang terdegradasi dari Liga 1.